Rumah Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin di Damansara, Kuala Lumpur diserbu dan digeledah pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri menurut sumber Perikatan Nasional. Sumber memberitahu FMT, serbuan di rumah Setiausaha Agung Bersatu itu dilakukan malam semalam. Sementara itu, sumber Bersatu mendakwa serbuan di rumah Setiausaha Agung PN itu gagal menimbulkan persepsi negatif terhadap Hamzah. Februari lalu, Hamzah menuduh Putrajaya menggunakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebagai alat politik untuk menyiasat pembangkang.